Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya, yang disalibkan di Golgota. Dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa menjadi suci di dalam. Shalom saudara terkasih dimanapun berada. Kita jumpa kembali di dalam ibadah Inovatif Generation kali ini. Mari kita memulai ibadah kali ini dengan mengucapkan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Datang ya
Mari kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan, mengaku dosa dan memohon pengampunan. Dan ampunilah kami. Amin. Mari dengan sukacita kita menyambut berita anugerah sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 yang berbunyi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yeah.
Untuk mengawali perenungan firman kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan yang penuh cinta di dalam kehidupan kami, kami mengucap syukur Tuhan untuk cinta kasih Tuhan yang selalu mengalir dalam hidup kami, dan Tuhan juga yang mengajarkan cinta kasih itu untuk kami bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa yang maha baik, sebentar lagi kami juga akan mempersiapkan hati, pikiran kami untuk merenungkan sebagian dari isi firman-Mu. Hadirlah kuasa Roh Kudus-Mu, kuasai hati pemikiran kami, supaya firman yang kami dengar boleh kami pahami, dan terlebih-lebih Tuhan mampukan kami untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhanlah yang berbicara melalui hamba-Mu, supaya apa yang keluar dari perkataan hamba-Mu itu semua berkenan dan itu semua membawa kami untuk semakin lebih mengenal Tuhan dan merasakan karya Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Buah pepaya, buah markisah, masih segar enak rasanya. Nama saya Ariesta. Damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu perikop Alkitab yang terambil dari Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-30 sampai ke-37a. Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-30 sampai dengan ke-37a. Saya akan membacakannya bagi kita semua. LAI memberikan judul perikop, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian. Dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala.
Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau akhir-akhir ini kita mau peka terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang memilukan akhir-akhir ini yang terjadi di sekitar kita. Salah satu peristiwanya adalah konflik antara Rusia dan Ukraina yang sampai saat ini masih tidak menemukan ujung penyelesaian. Lalu juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalau kita juga mau membuka mata dan melihat kejadian-kejadian di sekitar kita yang sangat dekat, akhir-akhir ini saya mengikuti juga satu kasus gitu ya, yang terjadi di salah satu tempat, yaitu di Batu gitu. Adanya pelecehan seksual terhadap teman-teman kita gitu ya, orang-orang yang murid pada saat itu yang tinggal di asrama, di salah satu sekolah dan asrama, yang sampai saat ini kasusnya juga belum menemukan titik terang. Kita tidak tahu bagaimana penyelesaian konflik ini, semoga segera menemukan titik terang. Bahkan mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bukan hanya ada di sekitar kita, mungkin saya, teman-teman, Bapak, Ibu sekalian juga pada saat ini sedang mengalami pergumulan atau juga sedang mengalami permasalahan yang sekiranya membuat kita merasa lelah, merasa ingin menyerah, atau juga merasa capek, merasa takut, dan banyak perasaan tertekan lainnya yang kita rasakan. Apalagi Bapak, Ibu, kita sudah berdampingan dengan pandemi COVID-19 sudah kurang lebih hampir dari tahun 2020 sampai sekarang ini. Banyak sekali peristiwa yang boleh kita hadapi. Dan kita bersyukur sampai hari ini kita boleh dikuatkan dan kita boleh menghadapi situasi ini semua. Tetapi Bapak, Ibu, yang menjadi pertanyaannya, apakah kita benar-benar merasa lelah? Apakah kita memang ingin menyerah gitu? Apakah di dalam setiap perasaan ini kita sungguh-sungguh merasakannya? Mungkin setiap kita akan menjawab, "Ya, saya sungguh merasakannya." Atau mungkin juga ada yang menjawab, "Ah, tidak. Itu udah hal yang biasa yang saya jalani dalam kehidupan saya." Tetapi kembali lagi yang menjadi pertanyaan saya. Sebagai manusia, kita semua tentunya pernah merasakan lelah ya Bapak Ibu. Pernah merasakan capek, pernah merasakan takut seperti itu. Gak adalah kita sebagai manusia yang tidak merasakan perasaan-perasaan ini. Tetapi saya kembali lagi bertanya. Pertanyaan ini sebenarnya saya tujukan kepada diri saya dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah dan teman-teman semua. Apakah kita mempunyai waktu dan tempat untuk kita sejenak beristirahat? Hari ini kita diingatkan melalui tema yang sampai kepada kita hari ini, rest area. Apakah kita memiliki tempat dan waktu bagi kita untuk sejenak beristirahat? Berbicara soal tempat dan waktu beristirahat, tentunya waktu beristirahat dan tempat beristirahat yang dimaksudkan bukan hanya sekedar tidur siang gitu ya Bapak Ibu, atau tidur malam gitu, atau duduk sebentar bersantai-santai seperti itu. Melainkan benar-benar mengambil waktu dan tempat yang aman, nyaman, untuk sejenak kita berfokus terhadap diri sendiri dan terhadap Tuhan Yesus sebagai pencipta dan pemilik kehidupan kita. Kalau kita mau lihat, apa sih sebenarnya arti istirahat itu sendiri? Kalau saya sempat baca di KBBI, kalau kita mau memaknai istirahat ini sendiri, istirahat itu adalah berhenti sejenak, berhenti sebentar dari suatu kegiatan seperti itu Bapak Ibu. Jadi mengambil jeda, benar-benar berhenti untuk kita berfokus seperti itu terhadap diri kita sendiri. Jadi bukan ketika kita beristirahat,
kita masih sibuk melakukan sana sini dan ini itu gitu. Berbicara soal perenungan kita hari ini, Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada kita semua. Apakah Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian pernah melewati jalan tol? Tentunya pernah ya gitu. Kalau juga belum ada yang pernah, mungkin bisalah lihat-lihat jalan di sekitar jalan tol itu ada apa aja gitu. Nah, kalau kita lewat jalan tol, tentunya banyak sekali kita akan melewati rest area. Di rest area itu ada apa aja sih? Ada tempat makan, kamar mandi, tempat kita beristirahat sejenak. Banyak sekali fasilitas yang ditawarkan kepada kita gitu. Tentunya rest area ini dibuat dengan sangat nyaman, dengan fasilitas juga yang membantu orang untuk beristirahat gitu. Nah, kalau di jalan dalam tol itu tentunya kita juga memilih untuk sejenak beristirahat di rest area ini gitu. Berbicara soal rest area, saya teringat Bapak Ibu dengan kenangan yang sangat berarti ketika saya masih duduk di perkuliahan. Waktu itu saya dan teman-teman teologi angkatan 2015 ingin melanjutkan perjalanan atau melakukan perjalanan ke salah satu gereja yang ada di daerah Jakarta seperti itu. Adapun tujuan kita pada saat itu ialah untuk melakukan pentas seni gitu, seni dan perdamaian gitu. Nah, di sana kita akan menampilkan hal-hal seperti permainan musik, kolintang, gamelan, dan mempersembahkan lagu-lagu dari Nusantara Indonesia. Nah, persiapan sudah kita lakukan dengan sangat matang. Tetapi singkat cerita, ketika di dalam perjalanan, bis yang kita tumpangi mengalami kerusakan. Pada saat itu tentunya rencana yang sudah disusun dengan sangat baik harus kita pikirkan ulang apa yang harus kita lakukan. Karena perjalanan kita harus terhenti. Dan kita memilih untuk berhenti sejenak di rest area. Pada saat itu tentunya awalnya kita merasa khawatir. Kita memikirkan banyak sekali, kita pasti akan terlambat gitu. Semuanya tidak sesuai dengan schedule dan rundown. Terus kita harus melakukan apa? Apakah bis yang satu berangkat duluan lalu kita menyusul gitu. Nah, setelah perenungan panjang dan diskusi bersama dengan pembina-pembina kita yang pada saat itu mendampingi kita, akhirnya kita memutuskan dua bis ini untuk beristirahat sejenak di rest area. Memang awalnya kita khawatir, tetapi ternyata ketika kita memilih untuk beristirahat, kita bisa mempersiapkan banyak hal. Kita bisa berdiskusi bersama, kita bisa sharing bersama-sama, lebih mengenal satu dengan yang lainnya, bercanda gurau. Kita bisa memilih untuk makan sejenak, walaupun memang pada saat itu cukup lama juga ya kita beristirahat. Itu hampir 6 jam seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Tapi tidak apa-apa, karena ternyata ini menimbulkan suatu hal yang baik. Coba saja kalau kita pada saat itu memaksakan untuk tetap melanjutkan perjalanan kita. Kita tidak tahu di tengah jalan apa yang kita temui seperti itu. Kita tidak tahu bagaimana keadaan bis yang kita tumpangi. Apakah dia bisa melanjutkan perjalanan berikutnya? Atau kita menunggu bis lain yang jaraknya cukup jauh antara Jogja ke tempat kita pada saat itu kita sudah sampai di daerah Jawa Barat. Akhirnya penantian, akhirnya pemilihan kita untuk sejenak beristirahat, memilih tempat dan mengambil waktu untuk beristirahat, ternyata pilihan yang tepat Bapak Ibu. Akhirnya kita sampai di salah satu gereja di Jakarta dan kita menampilkan apa yang sudah kita persiapkan dengan sangat baik. Banyak sekali mungkin dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dan yang tidak kita rencanakan tidak terjadi gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang demikian mungkin terjadi dalam diri kita. Sama seperti saya dan teman-teman angkatan saya. Sudah merencanakan, sudah membuat rundown, tetapi tidak sesuai dengan yang kita lakukan seperti itu. Ini juga mungkin yang terjadi dalam hidup saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Banyak sekali hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita kadang merasa lelah, kita kadang merasa capek, merasa takut, merasa gentar. Sehingga sebagai manusia, beristirahatlah sejenak ketika kita merasa perlu untuk itu. Jangan menundanya dan jangan memaksakan diri. Ketika menyusun bahan ini saya teringat dengan salah satu
penulis gitu ya, Henry Manampiring dalam bukunya yang berjudul Filosofi Teras, yang menuliskan, kita tidak bisa memilih situasi kita, tetapi kita selalu bisa menentukan sikap kita atas situasi yang sedang kita alami. Saya dan Bapak Ibu sekalian, juga saudara-saudara yang terkasih, tidak bisa memilih 2 jam ke depan apa yang terjadi dalam diri kita. Besok apa yang terjadi dalam diri kita. Kita bisa menentukan besok kita mau ngapain, 2 jam ke depan kita ngapain, tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya gitu. Banyak hal yang tidak sesuai, tetapi dan yang pasti Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, saya dan Bapak Ibu sekalian berhak menentukan respon kita terhadap hal-hal yang terjadi 2 jam ke depan, 1 minggu ke depan, bahkan beberapa detik ke depan. Kita berhak meresponnya. Bagaimana respon kita terhadap hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, itu kembali lagi kepada diri kita. Sama halnya kepada perikop yang sampai kepada kita hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari sekalian untuk sejenak melihat teks pada hari ini dari kacamata dan sudut pandang yang berbeda dari biasanya. Mungkin teks ini sudah sangat familiar bagi kita ya Bapak Ibu. Namun hari ini kita mau melihat aktivitas Yesus dan para muridnya. Di mana kalau kita baca pada perikop hari ini, Yesus yang luar biasa nih, yang maha gitu, yang maha kuasa, juga ternyata sungguh membutuhkan waktu untuk sejenak beristirahat. Kita kalau lihat dan cermati perikop hari ini merupakan perikop yang menjelaskan karya dan juga perjalanan Yesus dengan para murid. Seperti kita ketahui bahwa Yesus sudah melakukan perjalanan yang cukup panjang gitu ya. Dari suatu tempat ke tempat yang lain, melakukan karyanya, melakukan pelayanannya bersama murid-muridnya. Ternyata Yesus yang luar biasa aja pernah capek gitu. Bahkan kalau kita lihat Yesus itu mengajak gitu ya, mengajak para muridnya untuk mencari tempat yang sunyi untuk segera beristirahat gitu. Karena Yesus melihat bukan hanya dia aja yang udah capek gitu, tetapi para murid juga membutuhkan waktu untuk sejenak menepi seperti itu. Nah kalau kita mau cermati, ternyata tempat yang sunyi ini ya Bapak Ibu, ternyata menjadi favorit Yesus gitu ya. Kalau kita lihat sebelum penyaliban Yesus, juga Yesus memutuskan untuk berdoa di Taman Getsemani gitu ya. Di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi. Ini juga Yesus mengajak teman-temannya dan para murid dalam pelayanannya itu untuk ke tempat yang sunyi gitu, untuk sejenak beristirahat. Akhirnya mereka dengan perahu memutuskan untuk beristirahat. Tetapi ada yang menarik Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Apa? Ternyata ketika Yesus dan para murid ingin melanjutkan perjalanan ke tempat yang sunyi, menepi, mengambil waktu dan tempat untuk sejenak beristirahat, ternyata mereka tetap masih diikuti oleh orang banyak yang ingin menyaksikan karya Yesus yang luar biasa. Akhirnya mereka ya waktu istirahatnya bisa dibilang terganggu dalam tanda kutip seperti itu. Dan yang uniknya pada saat itu Yesus memutuskan dan mengajak para murid untuk tetap melayani orang yang datang kepada dia, kepada mereka pada saat itu. Mungkin peristiwa semacam ini juga pernah terjadi ya kepada kita, apalagi mungkin saudara-saudari Bapak Ibu yang sudah bekerja seperti itu ya. Kadang ketika kita sudah memutuskan untuk mengambil waktu dan tempat beristirahat sejenak gitu ya, masih ada aja dari atasan telepon untuk menyelesaikan pekerjaan, atau kadang juga ada yang meminta ada hal urgent harus diselesaikan, tugas kantor gitu, atau hal-hal lain yang sekiranya membuat kita dalam tanda kutip terganggu atau tidak jadi melanjutkan aktivitas kita untuk beristirahat sejenak seperti itu. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mau lihat gitu, sama seperti para Yesus dan para murid gitu, mereka memang sedang beristirahat dan sudah mengambil waktu untuk beristirahat. Tetapi gangguan itu memang kadang tetap aja menghampiri gitu. Tetapi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, memang kadang gangguan itu datang gitu. Tetapi kita juga berhak untuk menentukan
seberapa penting gangguan itu atau seberapa penting hal yang diminta kepada kita, yang diminta tolong kepada kita. Jika sekiranya hal itu urgent dan kita harus bertanggung jawab terhadap hal itu, tidak ada salahnya kita juga meluangkan waktu kita untuk sejenak mengambil waktu dan menyelesaikannya. Tetapi jika memang itu tidak tanggung jawab kita dan bukanlah hal yang urgent, tidak ada salahnya juga kita untuk mengungkapkan bahwa kita sedang beristirahat, mengambil waktu untuk sejenak beristirahat. Seperti itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Tetapi juga saya ingin mengingatkan, baik buat saya dan juga buat kita semua, terkadang kita juga berada di posisi orang-orang yang mengikut Yesus ini dan para murid. Seperti itu, Bapak, Ibu. Kita juga harus lebih peka terhadap teman-teman atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekiranya kita mengetahui rekan atau teman-teman kita memang yang sedang beristirahat, sekiranya kita juga bolehlah peka dan mengambil waktu untuk tidak mengganggu dalam tanda kutip. Untuk membiarkan mereka sejenak menikmati waktu istirahatnya. Mengambil waktu untuk mereka beristirahat. Seperti itu. Jadi sebagai orang-orang yang saling mengasihi, kita diajarkan untuk lebih peka dan mengerti satu dengan yang lainnya. Berbicara soal mengambil waktu dan tempat, mungkin baik saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian tentunya memiliki waktu dan tempat yang berbeda-beda gitu. Mungkin ada yang memilih pergi berlibur bersama keluarga ke pantai, atau ada yang memilih ya makan malam sejenak bersama keluarga, atau ada juga yang memilih naik gunung gitu, atau juga ada yang memilih pergi ke hutan seperti itu. Mungkin banyak sekali ya, atau juga ada yang memilih ya udah saya beristirahat di rumah saja bersama dengan keluarga, menikmati waktu bersama dengan keluarga dan menghabiskan waktu bersama-sama. Itu kembali lagi kepada kita semua. Apa yang mau kita pilih, cara seperti apa, waktu seperti apa, dan tempat yang beragam seperti apa yang mau kita pilih. Itu semua kembali kepada kita yang membuat kita nyaman di dalam diri kita semua. Seperti itu. Namun, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi juga perenungan kita pada hari ini adalah bagaimana di dalam waktu beristirahat sejenak itu kita benar-benar menikmati waktu itu. Kita benar-benar menikmati waktu untuk berhenti sejenak dari segala aktivitas dan kepadatan kita. Melalui perikop ini dalam perenungan liar saya terlintas juga bahwa memilih tempat beristirahat adalah salah satu yang penting. Tuhan dan para murid saja memilih mengasingkan diri ke tempat yang sunyi, tetapi tetap mendapatkan distraksi seperti itu. Ada juga gangguan yang datang kepada mereka. Tetapi kembali lagi saya ingatkan, semuanya kembali kepada kita. Kita adalah tipe yang seperti apa, yang menikmati waktu beristirahat seperti apa. Itu kembali lagi kepada kita semua. Kiranya kita semua boleh menemukan tempat dan waktu yang tepat untuk kita beristirahat sejenak dan menarik diri kita. Kadang di zaman yang serba sibuk ini banyak sekali orang yang suka disebut atau dilihat dalam tanda kutip orang sibuk gitu. Dengan sebutan ini mereka merasa bahwa wah saya dilihat oleh semua orang, saya berguna seperti itu. Bahkan kadang ada yang merasa hebat karena disibukkan di sana sini gitu. Bahkan tak jarang juga ada yang mengkonsumsi suplemen gitu supaya bisa disibukkan dan tetap kuat dengan aktivitas yang memakan waktu dan tenaga mereka seperti itu. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, benarkah kita menjadi lebih berguna ketika kita menjadi manusia yang sangat sibuk bekerja tanpa henti? Benarkah tubuh kita tidak membutuhkan waktu istirahat untuk memulihkan kekuatannya? Sudahkah kita benar-benar memilih tempat untuk beristirahat dengan benar dan tetap? Kiranya pertanyaan ini menjadi perenungan buat kita. Selamat menemukan dan menikmati tempat waktu beristirahat sejenak bagi diri kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur, kami sebagai manusia yang jauh dari kata sempurna, Tuhan karuniakan waktu dan tempat juga kebijakan untuk kami sejenak beristirahat.
Walaupun kadangkala Tuhan, kami lupa bahwa tubuh kami ini membutuhkan waktu dan tempat untuk sejenak beristirahat. Tetapi di dalam semuanya itu Tuhan, Tuhan yang ingatkan kami supaya kami sungguh mengambil waktu untuk sejenak berhenti dari segala aktivitas yang kami lakukan untuk berfokus kepada diri kami sendiri dan juga bersama dengan Tuhan. Biarlah juga aktivitas kami ini kami pakai sungguh untuk beristirahat. Dan juga Tuhan, Engkau tahu bahwa di dalam kehidupan kami, kami memiliki pergumulan, kami memiliki permasalahan. Tetapi biarlah di dalam semua itu kami dikaruniakan hati, dikaruniakan pikiran, supaya boleh menyelesaikan semuanya dan mengandalkan Tuhan dalam proses penyelesaian setiap permasalahan dan pergumulan kami. Bapa yang Maha Baik, kami serahkan tiap pribadi kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu berkarya dan turut campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita dan doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih kami membawa semua pokok-pokok doa kami Tuhan, secara khusus untuk bangsa negara kami. Tuhan berkati di dalam pengelolaan, di dalam menata ekonomi maupun juga kesehatan karena pandemi COVID ini Tuhan. Tolong Tuhan mampukan pemerintahan negara kami untuk melakukan semuanya ini dengan baik, dengan pertolongan-Mu sehingga masyarakat Indonesia boleh tetap bertahan dengan kondisi yang ada ini dan bisa melepaskan dari semua beban ekonomi maupun beban pandemi. Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada pimpinan negara kami, juga kepada kami semuanya. Juga berkati Tuhan untuk warga masyarakat yang sedang sakit, untuk semua yang sedang dalam proses pemulihan, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Begitu juga Tuhan dengan keadaan kami satu persatu Tuhan dalam pergumulan kami saat ini, baik pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, pergumulan pendidikan, pergumulan pasangan Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau menolong kami, menolong di dalam kami boleh mendapatkan jalan, mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan di dalam kami melangkah. Begitu juga kami berdoa, menyerahkan persembahan kami Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami kumpulkan boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam pelayanan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang terulur untuk boleh memberikan, untuk juga Engkau memberkati sehingga kami semuanya boleh hidup dan dengan penuh pengucapan syukur, dan kiranya hidup kami boleh kami persembahkan menjadi kemuliaan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa syafaat kami dan doa persembahan ini hanya dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan, mempersembahkan persembahan kita kepada-Nya sambil mengingat dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Thank you.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat menemukan waktu dan tempat untuk beristirahat sejenak dari setiap hiruk pikuk yang boleh kita hadapi. Dan kini marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Saudaraku, selamat menikmati ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati penyertaan Tuhan. Sampai jumpa kembali di ibadah Inovatif Generation berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.